waktunya gue akan nyoba. Mantep guys. Oke, mundur gue. Mundur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Oke, di vlog kali ini gue rencananya mau test ride motor listrik cuy. Motor listrik buatan Indonesia. Oke, udah sampai nih cuy. Parkir di mana gue ya? Di sini. Parkir aja di sini. Halo, Wis. Apa kabar, Rip? Baik. Baik ya. Nah, ini Om, ini kan gue pengen tahu banget ini si Gesit itu rasanya kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana. Gue kepo banget nih. Bisa dijelasin mungkin sedikit kayak biar teman-teman pada tahu dan kesannya biar pada tahu lah itunya dan rasanya nanti feel-nya itu kayak gimana saat dikendarain. Ini si Gesit ini kita ini motor listrik ya. Iya. Terus dia ini produknya Indonesia. Yuk. Ya ini bodinya kokoh sekali. Terus untuk kecepatannya ini 70 km per jam. Itu maksimal. Itu bisa kalau ditambah baterai dia bisa lebih cepat lagi. Wih. Jadi bisa di atas 80 km per jam lah. Mantap 80 sekali. Lah gitulah. Terus untuk jarak tempuh ini bisa mencapai 50 km. 50 km per satu baterai atau dua baterai? Per satu baterai. Per satu baterai. Ya, per satu baterai. Oke. Okay. Terus untuk charger pertama karena penggunaan harus dicas 8 jam. Oke. Okay. Setelah itu bisa dicas sesuai kebutuhan 2 jam, 1 jam. Hanya saja jangan sampai baterainya ini drop arti zero. 0% gitu ya. Tidak boleh. Ini untuk menjaga kualitas akinya ini baterainya ini. Iya, baterai lithium. Ya, karena baterai lithium ini. Oke. Okay. Karena baterai lithium. Terus ini sih udah dipakai sama presiden, udah dicoba. Ya, udah terkenal ini. Iya betul, udah, buatan Indonesia lagi. Wih. Buatan Indonesia yang kita harus bangga ini kan. Iya betul. Ini di sini loh, Indonesia guys. Bangga gue ngeliatnya. Oke, terus nah ini tadi buat nyalain guys. Ya. Ini. Begitu, terus di ini powered dipekan rem. Seperti biasa. Terus starter. Iya, langsung di starter. On. Akhirnya ketika on. Setelah dipencet ini guys, starter dia akan on. Tulisan on baru bisa digunakan. Oh, baru bisa di ya. Di
digas lah. Digas lah. Oh kan? Langsung rasanya sih wut wut wut. Nah. Oke, dan seperti biasa ini lampu jarak jauh dan sein kiri, sein kanan. Hmm. Terus ada klaksonnya. Dan ini guys, ada, uniknya, ada Bluetooth. Jadi nanti kita ada aplikasi di sini. Hmm. Jadi kita bisa ngecek ke GPS secara GPS. Oke. Okay. Dan temperatur suhu motornya ini bisa kelihatan di HP. Nah, oh, semua yang gitu, kilometer terekam di HP bisa. Oh, mantap-mantap. Dan di sini juga ada mode. Mode. Nah, di sini juga ada mode U buat U. Standar ya. Standar. Normal ya. Yeah. Terus ada sport. Yeah, sport. Lebih agresif dan ketika ada eco untuk irit. Oke, okay, dan tombol di sini ada hazard juga, guys. Hazardnya. Wih, cakep. Dan di sini ada rear. Ini R ini untuk belakang, bisa digunakan mundur. Nah, guys, tuh. Ya, caranya ditekan, ditekan, tapi digas dia gitu. Oh, gitu. Ya, cara pada saat parkir kan kadang-kadang keberatan. Jadi, nih, kita nggak perlu turun. Nah, tinggal itu ditekan R-nya ini. Tekan R-nya langsung gas. Langsung gas. Ke belakang dia bergerak. Gini, cuy. Nah, ditekan baru digas. Kayak begini. Mantap, mantap, mantap. Karena dia jongkrak dua belum belum bergerak ban. Nanti kita test drive lah, nanti ada vlognya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Nah, coba kita buka nih baterainya, guys. Ya. Baterainya. Bagasi. So, di sini ada tempat dua buah baterai, ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, okay, dan ini buat saklarnya ketika mau copot baterai dan buat charger. Jadi kalau buat charger itu, charger itu bisa kita gunakan di sini. Nah, langsung di langsung di sini plug ke motornya. Tidak perlu dicabut. Oh, lebih efisien ya. Ya lebih efisien. Lebih praktis, dan kalau ada baterai ekstra langsung aja dimasukin ke sini. Ya, betul. Nah, suatu pertanyaan ini. Om, kalau seandainya mau beli baterai ekstra lagi berapa harganya? Kalau beli baterai harga sekarang ya 1.700.000. Oh, 1 juta. Ya, 1.700.000 karena ini lithium. Kita bisa menyediakan baterai juga di sini. Oke, mantap di, guys. Lokasinya ya di Kuduman. Di sini di Centric Gatsu, Galan Gatsu Subroto Barat. Oke, oke, cuy. Wah. Kalian penasaran, guys? Detailnya kayak gimana, kayak gini? Si gesit warna merah. Dan di sini ada berapa warna pilihan? Kalau pilihan kita ada warna merah, hitam, hitam di sana, dan putih. Oh, ada tiga brand. Iya, tiga brand, tiga warna maksudnya. Simple, irit, tanpa bahan bakar, tinggal colok. Keren, guys. Oke, guys. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya harga berapa sih on the road Bali si gesit yang motor listrik ini. Nah, Om, ini harganya berapa nih? Ya, untuk harga untuk di daerah Bali harganya 28 juta sudah on the road. On the road sudah bisa Bali, siap 28 dipakai. Juta, guys. Tinggal dipilih warna merah, hitam dan putih. Yeah. Stok di sini masih banyak. Jadi kalau kalian berminat yang di wilayah Bali bisa kunjungi di dealer Centric Gatsu. Gatsu, guys. Yeah. Oke, okay, nah sekarang saatnya gua mau test ride si gesit ini, guys. Yuk. A few moments later. Oke, okay, guys. So, inilah waktunya gua akan nyoba in si gesit. Wih, masih bungkusan, cuy. Oke. Okay. Nah, caranya adalah seperti biasa dinyalain powered by. Nah, karena di sini tombolnya masih si gesit. So, jadi rem dulu kiri, terus setelah itu pencet ini tombolnya sampai on, udah langsung aja gas. Tuh kan, mantep guys, nggak ada suaranya tapi langsung aja ngelaju. Cepet juga nih. Rasanya tuh enak, enteng banget sumpah. Ini buat di perkotaan emang cocok banget, emang nyaman dan tanpa harus isi bahan bakar, guys. Sumpah berasain beli gua. Oke, coba buat manuver, buat muter sini. Oh ya, ini LCD-nya langsung otomatis, guys. Kalau ada cahaya dia akan
warna putih, kalau gelap dia kan warna hitam. Ya, otomatis lah. Yuk. Wih, kan nyut gitu loh. Rasanya tuh cuma muter-muter di sini gua kayak enak banget. Oke. Okay. Mau keluar cuma gak boleh keluar, sana aja. Basah di situ. Oke, okay, yuk langsung aja. Gua coba lagi ke sini. Wut. Wih, keren banget sih. Dibalik-balik buat manuver juga enak banget. Ah, entek loh. Gak berat-berat. Gak kayak gimana ya rasanya tuh. Bangga nih gua punya kayak gini kayaknya. Git. Oke, putaran terakhir guys. Set. Jangan muter lagi. Haha, udah selesai. Gitu aja dah. Kesan gua pakai ini. Nah, sekarang waktunya gua nyoba mundur nih, guys. Mundur yaitu pencet ini rear-nya. Gitu kan? Habis itu tinggal gas. Nah, kan? Oke, mundur gua, mundur. Lihat belakang, mundur. Nah, gitu. Yaudah, gua parkir lagi dah. Oke. Oke, cuy, gitu aja kesan gua test ride si Gesit ini. Cakep banget motornya, enteng dan ramah lingkungan pastinya, listrik guys, nggak tanpa bahan bakar kan. Oke, buat gue so far nice banget, cocok buat kalian yang di perkotaan. Thank you. Oke, guys, thank you buat kalian yang sudah nonton vlog gue kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Oke, thank you very much. And see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.